itu amalan masyarakat kita orang Melayu lah. Besi yang kedua yang saya pernah tengok ialah besi orang Jawa, di mana hanya tiga orang saja yang akan menguntik rambut budak. Biasanya bapa tua, biasanya Tuan Imam, biasanya Tuan Naib, tiga orang. Kemudian dalam dulang tu ada bunga rampai, ada duit syilik, duit 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen. Bila dah gunting-gunting tu, orang yang gunting tu ni, katalah saya yang gunting ni, saya yang raup merampai dengan syilik tu, saya capak ke depan, budak-budak dah tunggu. Dalam tu pun ada gula-gula sekali, ada gula-gula, ada jajan, ada gula-gula, ada duit, ada punya rampai, campak pun, budak-budak pun berebut. Dan kita kena habiskan segala duit, segala gula-gula, segala bunga rampai yang ada dalam dulang tu. Itu kan, itu cara orang jauh. Adakah bid'ah ni? Ada yang saja. Kalau kira semua yang kita buat agama, kalau nak kira kita yang kita buat masyarakat Melayu pun sama. Sama. Apa tujuannya diadakan cara-cara sedemikian ialah untuk memeriahkan majlis, yang mana perkara itu adalah perkara kebaikan yang sangat-sangat digalakkan dalam agama. Sama ada kita buat cara Melayu ke ataupun kita buat cara orang Jawa ke, tujuannya tak lain tak bukan ialah untuk kita memeriahkan majlis. Dan juga tuan-tuan jangan lupa masuknya Islam ke Nusantara ini sebahagian besarnya ialah melalui cara kesenian, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Wali Songo di Tanah Jawa kan. Kalau kita buka sejarah tengok Wali Songo tu bagaimanakah mereka menyebarkan Islam di Tanah Jawa, ialah dengan cara membentuk kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para Rasul dipotretkan melalui pertunjukan wayang kulit. Maka dengan cara itulah orang-orang Jawa akhirnya memeluk agama Islam. Jadi macam tu kaedah, tak salah kalau kita buat kaedah tu. Barzanji, marhaban, malah ia perlu dipertahankan sebagai warisan, sebagai satu warisan yang akan kita turunkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita pada masa akan datang. Itu juga seperti qasidah juga perlu dipertahankan, kerana manusia ini lebih mudah hati ditawan melalui kesenian, alunan-alunan bacaan Al-Quran. Sebab itulah ada sebuah hadis sebut laisa minna man lam yatarannam min Quran fil Quran fil Quran atau kama qala, bukanlah kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Orang yang baca Quran macam baca berita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi Nabi SAW tak mengaku umat. Jadi Nabi kata di situ maksudnya Nabi SAW suka kalau kita melakukan Al-Quran. Itu kalau tilah Imam Masjidil Haram pun ada lagu juga. Kalau Imam Syuraib macam ni, Imam Sudais macam ni, Imam Muaqili macam ni. Masing-masing ada lagu masing-masing. Sama ada unsur-unsur taranum ataupun sebaliknya. Itu tidak menjadi satu isu yang besar, tapi yang pentingnya mereka berusaha untuk melakukan Al-Quran. Tujuannya kerana dengan lagu-lagu yang ada dalam bacaan Al-Quran ni lebih meruntun jiwa. Jiwa yang terah pun akan teruntun apabila mendengar alunan bacaan Al-Quran yang bertarannum itu. Tak lagi kalau jiwa-jiwa kita yang halus. Kalau akak dengar Imam Zainal Haram nangis, dia baca satu rakaat 30 minit pun tak boleh tahan kita diri. Di sini terbalik pula, Ustaz Abi baca panjang sikit ada komplain.
Abu Ustaz ni menterawih macam panjang, macam pendek dah. Jadi itulah sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Jadi satu lagi yang kita perlu ingati, ya, bulan Safar ini bukanlah bulan yang membawa malam. Yang membawa malam, ya, membawa malam bukanlah bulan Safar, bukanlah perkara-perkara yang kita nampak pelik pada manusia, pada haiwan, pada tumbuh-tumbuhan, pada perkara yang tidak bernyawa. Tapi yang pelik sepatutnya yang kita hindarkan ialah penyakit yang berbahaya, seperti virus Zika, Zika ke dengue ke malaria ke chikungunya ke, yang ini kita kena rasa pelik dan kita perlu jauhkan diri kita daripada penyakit-penyakit berbahaya, seperti mana kita menjauhkan diri kita daripada bertemu singa yang buas di dalam hutan. Kita datang hutan singa, kita pergi datang hutan tu apa? Nabi tak bagi kita begitu. Nabi kata, kalau dah tahu ada penyakit berbahaya, ambillah langkah-langkah pencegahan. Di mana kita mengambil langkah-langkah untuk mengelak daripada bertemu singa yang ganas di hutan. Macam tu lah. Sama je. Itu yang Nabi sebut, wafir minal mazlum ikama tafiru minal asad. Itu yang Nabi sebut pada kita lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimahullah, kita teruskan pengajian kitab kita, kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah siri. Satu bab yang seterusnya. Ya, kelebihan mendirikan solat sunat dan rawatib 12 rakaat, ya, sebagaimana disusun oleh pengarang kitab ini, almarhum Syekh Dr. Said Muhammad bin Said Alwi Al-Malik Al-Asri rahimahullah taala, surat 159. Antara kesimpulan umat Nabi Muhammad SAW ialah Allah SWT mengurniakan kepada mereka beberapa kelebihan dan ganjaran pahala hasil dari pelaksanaan solat sunat. Jadi sebab itulah ya Allah SWT berfirman dalam ayat yang dibaca awal tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohon pertolonganlah kamu kepada ku dalam berkat kepada ku dengan sabar dan solat. Sabar ni kita mengharapkan sebab itulah Nabi Muhammad SAW menyebut dalam kisah dalam surah Nabi Yusuf, surah Yusuf tu Nabi Yaqub selalu menyebut sabrun jamil, sabar itu cantik, sabar itu indah. Kan ada filem kan, sabar itu indah, ya? Sabar itu indah ke sepi itu indah, sabar itu indah, sabar itu cantik. Jadi akak-akak berhadapan dengan kainah suami-suami kita ni, banyakkan bersabar. Mana sabar macam mana Ustaz? 30 tahun saya hidup dengan suami saya. Saya banyak bersabar dengan kainah ni. Melainkan satu je Ustaz. Apa dia? Kau lagi. Suami saya ni kalau bangkit tidur, buka kain pelekat, tak pernah lipat, membulat dia tinggal. Ini saya tak sabar. Dekat kawin dua tu saya sabar lagi Ustaz. Tak apa, 3 bulan saya berendam air mata, lepas tu okey lah. Pasal duit tak kurang. Duit bulan tak kurang. Kawin sama dengan saya pun sama, dia nak kahwin dengan yang muda pun sama, dia bagi saya 2,000 juga. Contoh. Jadi sabar. Yang saya tak sabar yang itu je Ustaz. Kalau buka baju buka kain pelekat nak pergi beli air tu tinggal macam tu membulat. Daripada mula kahwin malam pertama sampailah ke hari ni Ustaz, dah bercucu dah 7 orang. Super je bangai. Jadi sabar. Wassalah dan solat. Kita memohon pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah dengan solat sunat. Wa innaha lakabiratun illa al-khashiy. Dan solat itu berat melainkan ke atas orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, apa nama khusyuk? Khusyuk ni dia boleh membawa makna kita memberi tumpuan sepenuhnya